Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan aktor Rezky Aditya, demikian menyatakan suami Citra Kirana sebagai ayah biologis Kekei. Keputusan MA tersebut sepakat dengan Pengadilan Tinggi Banten, yang menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah kandung Naira Kaemita Sasmita alias Kekei. Pihak Weni Ariani yang diwakili kuasa hukumnya, Ferry Aswan, turut memastikan Rezky Aditya telah sah sebagai ayah biologis Kekei. Keputusan tersebut nantinya juga akan menyangkut hubungan keperdataan antara Rezky Aditya dan Kekei. Atas ditolaknya kasasi sang aktor, pihak Weni Ariani telah mengakui sebagai kemenangannya. Lantaran setelah ini, seharusnya perkara hukum tersebut sudah bisa dikatakan selesai. Menurutnya, Rezky Aditya masih bisa melakukan peninjauan kembali atau PK terkait keputusan MA ini. Sehingga suami Citra Kirana diminta harus memberikan bukti yang lebih akurat yakni tes DNA. Namun, Ferry merasa yakin Rezky Aditya tak akan mau melakukan tes DNA. Sehingga setelah keputusan ini, seharusnya perkara hukum telah dinyatakan selesai. Mengetahui pengakuannya telah membuahkan hasil baik, Weni Ariani mengungkapkan rasa syukurnya. Ferry Aswan mewakili Weni Ariani mengatakan kini sudah mulai mempertimbangkan untuk mengajukan nafkah bagi putrinya. Ia akan mempertimbangkan untuk menuntut hak nafkah bagi Kekei kepada Rezky Aditya sebagai ayah biologisnya. Dalam kesempatan yang sama, pihak Weni Ariani mulai mempertimbangkan langkah berikutnya setelah kasasi Rezky Aditya ditolak MA. Weni Ariani berencana membuka kembali perkara yang pernah ia laporkan di Polres Jakarta Selatan pada 2021 lalu. Meski demikian, langkah hukum itu bisa saja batal diajukan jika Rezky Aditya ada itikad baik untuk berdamai dan mengakuinya.